Gue lahir di tengah keluarga yang sangat musikal. Gue anak paling bungsu dari 3 bersaudara. Abang gue punya selera musik yang beragam, kakak gue yang cewek punya selera musik yang beragam. Dan gue sebagai anak kecil yang gak punya kamar, gue harus mendengar semua musik yang mereka dengar. Itu sampai pada satu titik gue ngedengar abang gue nyetel Led Zeppelin, Hall of the Love, Black Dog gitu. Gue pikir, ini beda nih gitu ya kan. Lebih tegangannya lebih tinggi gitu. Dan kemudian gue denger-dengar di Purple, Dio, Jethro Tull, Frank Zappa. Gue gak ngerti itu apa dan gue pengen jadi drummer waktu itu. Gue pengen jadi drummer. Buat gue drummer tuh, tapi di rumah gak punya drum. Yang ada cuman gitar. Abang gue punya gitar akustik yang dipakai nongkrong. Oke, kemudian gue pun memilih untuk, gue mau belajar drumnya deh. Gue coba-coba main drum, gue bikin band pun awalnya gue main drum. Tapi hidup gue bisa gue bilang berubah waktu gue ulang tahun dibeliin gue kaset. Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, tribute live. Dan pas denger kaset itu, hidup gue berubah. Tadi gue mau jadi drummer sih, berarti gue pikir, oke, ini keterlaluan nih. Permainan Randy Rhoads di album itu emang gue, saat itu gue pengen jadi gitaris langsung. Pengen jadi gitaris, dan gue dibeliin gitar. Hadiah ulang tahun dari teman bokap. Sampai gue mulai serius belajar main gitar waktu gue dimasukin ke asrama. SMP kelas 1 gue dimasukin ke asrama. Di situ gue, karena kita di asrama gak bisa kemana-mana juga, gak ada. Jadi gue bisa agak lebih fokus gitu. Belajar main gitar, gue diajarin sama abang-abangan gue di asrama lah. Namanya Bang Afeb. Gue gak bakal lupa. Bang Afeb, Bang Alex. Gue gak tahu sekarang mereka jadi apa, tapi ya gue belajar dari mereka. Dari main Switch Out Online. Dan semua skid row di gitar bolong gitu. Dan itu proses gue belajar. Terus gue balik ke Jakarta. Dari asrama gue bikin band pertama. Bawain Slayer, Sepultura, ya Trash. Ya dari situ gue gak pernah nengok ke belakang lagi gitu. Sampai hari ini representasi dari hidup gue adalah gitar. Gue gitaris. Waktu itu temannya abang gue, dia suka nginep di rumah gitu. Terus dia nyetel kaset Van Halen 1984 waktu itu. Itu benar-benar ngerubah banyak hal. Maksudnya Van Halen tuh dia rock, dia heavy tapi dia happy. Lu bisa putar Van Halen di lantai dansa dan orang tetap bisa joget sama lagu Van Halen gitu. Jadi di situ gue nganggep oke, ternyata selain orang harus mengasah skill, jago gitu, bermain skill atau mungkin teori bermusik, tapi orang harus punya sense of composition gitu, maksudnya dia harus bisa bikin lagu bagus kalau menurut gua. Gitaris Eddie Van Halen bukan cuma main sirkus atau apa, tapi dia bikin lagu bagus dan itu ngerubah hidup gua dan banyak jutaan orang lain. Gitar tuh udah jadi bagian dari diri gue gitu. Gue gitaris gitu sampai hari ini. Orang nanya kerjaan gue apa, gue gitaris. Jadi gitar buat gue adalah perpanjangan dari diri gue gitu. Apa yang gue rasain, yang gue gak bisa omongin atau apa, cuma bisa keluar dari gitar gitu. Jadi udah personal banget. Gitar sangat personal buat gue.
gitaris hebat, gitaris hebat adalah gitaris yang kalau kita lihat dia main kita jadi pengen main gitar. Gue ngelihat Eddie Van Halen main, kita ngelihat Slash. Oh, gue pengen main gitar nih gitu. Gue nggak gedit kalau ngelihat orang main gitar terus, wah, gue jadi malas main gitar lagi lah. Gila banget mainnya atau gimana gitu. Buat gue nggak kayak gitu. Gue lihat Dimebag Darrell segala macam, mereka bisa mempresentasikan apa yang mereka rasain dari lingkungan dia gitu, kayak oke, di Texas kayak gimana, lu denger Pantera aja lu tahu kalau di Texas kayak apa gitu, atau lu mau denger New York seperti apa lu denger Anthrax aja, kayak gitu kurang lebih gitu. Jadi gitaris hebat adalah gitaris yang bisa bikin orang main gitar. Jimmy Page, Joe Satriani, ya itu gitaris hebat. Album baru SK nanti buat gue, mungkin album itu personal banget buat gue karena gue nulis lagu-lagu di album ini emang di saat hal-hal nampak nggak bersahabat gitu. Jadi emang lagi rough times gitu gue bikin lagu ini. Jadi album ini bukan lagi ngejar kecepatan, bukan lagi ngejar technicality atau segala macam, tapi ini album paling dark yang pernah gue tulis gitu. Secara komposisi gue berkembang sebagai komposer. Sebagai penulis lagu, gue berkembang. Gue mencoba hal-hal baru yang belum pernah dicoba sama Siksa Kubur sebelumnya. Harapan kita ya, kalau kita nyaman, mungkin orang-orang bisa nyaman juga dengarnya. Tapi kita sangat-sangat bangga lah sama album. Habis album rilis, kita bakal tur, pengen tur Indonesia. Jadi kita mulai dari Borneo dulu, Sumatera, baru Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi. Kalau bisa nyampe ke Kupang oke sih, tapi ya kan, Kupang atau Papua gitu, soalnya kayak nggak ada acara metal gitu di sana. Harapan sih kayak gitu, Kupang, Ambon, Buton, tapi mudah-mudahan kita bisa menjangkau sebanyak-banyaknya tempat yang bisa kita jangkau di tour sekarang. Karena ini bukan cuma tour album baru, tapi 20 tahun Siksa Kubur ya tahun ini. Kita 20 tahun. Gue gak pernah memposisikan gue sebagai gitaris yang teknikal atau virtuoso atau bisa, karena gue sendiri emang otodidak 100-200%. Gue gak pernah mengenal teori musik karena gue sekolah aja malas, terus belajar lagi. Gue cuma pengen main musik dan gue belajar dengan bermain gitu, ngulik lagu pakai gitar bolong, lagu-lagu thrash metal, heavy metal ngulik pakai gitar bolong. Gua rasa tuh ngejadiin picking gua rasa gua punya picking yang cukup bagus gitu, dan itu terbentuk dari sering bermain, nggak mikirin, nggak terlalu memfilter apa apa gitu, main aja gitu, hajarnya. Karena gitar bolong tuh gitar paling jujur lah. Lu main di gitar bolong, kalau lu bagus lu bagus, kalau lu saks lu saks. Jadi buat gua ya itu mungkin yang paling utama. Gua sering banget bermain gitar, gua tiap hari gue pasti main gitar.
sejak tahun lalu ya, akhir-akhir tahun lalu gue udah di kontrak oleh Radix Gitar. Gue pakai gitar Radix Dogma, ini signature series gue. Nah, modelnya super strat, mahogany, maple neck, medium jumbo fret, pickupnya dari Radix. Ini gitar emang punya cerita sendiri gitar modelnya, karena gitar pertama gue dulu waktu dibeliin sama bokap tahun 90 kalau nggak salah. Gue beli gitar pertama gue 65.000 dari junkies lokal. Ya, jadi bentuknya kayak gini. Jadi gue punya memori sendiri dengan bentuk ini. Gue juga kalau manggung sekarang dalam setahun terakhir nih, bawa sekitar 100 dengan cara send return. Gue pakai DI box depan, ada boss DI1. Jadi untuk suara direct. Terus gue pakai send return ke ampli SM57. Sesimpel itu, soalnya sekarang apalagi buat main-main ke luar kota yang udah nyebrang-nyebrang pulau gitu, mungkin kita nggak bisa bawa gear yang gimana, kita harus siap dengan ampli apapun di atas panggung. Jadi gue rasa nih sangat sangat powerful. Musik itu kalau menurut gue saat ini, terlebih mungkin musik itu salah satunya hal yang paling bagus lah yang ada di dunia sekarang buat gue. Musik sama sepak bola. Itu musik buat gue seperti itu gitu, udah pemersatu gitu musik. Lu bisa bayangin 30.000 sampai 70.000 orang ngumpul, beda-beda bahasa, beda ras, beda agama, cuma mau nonton band yang mereka sama-sama suka gitu, itu luar biasa buat gue gitu musik. Jadi gue pengen musik bisa dipakai buat, ya pasti buat perdamaian lah ya, dari zaman John Lennon juga kayak gitu kan. Dan harusnya musik bisa bikin dunia jadi lebih baik, bikin orang jadi lebih berani berekspresi gitu, dan jangan malu buat mengekspresikan diri gitu lewat musik, karena nggak ada batasan di musik. Gue mungkin main death metal, mungkin ada yang main alternatif, mungkin ada yang main jazz, tapi pada akhirnya sama, kita mencari ketenangan gitu. Musik tuh lebih buat jiwa kalau buat gue gitu.